Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian bisa mulai Amira Adia itu ada nama khutbahnya khutbah nikah.
Ya. Gimana lagi? Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Pertama, siswa mampu melakukan analisis ketentuan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga, siswa dapat menentukan bagaimana tata cara atau ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi, cara belajar kita hari ini adalah dengan berdiskusi kelompok. Nanti Bapak akan bagi anak-anak Bapak dalam 4 kelompok. Sebelum kita masuk di materi, nanti anak-anak Bapak Pak suruh berhitung terlebih dahulu. Siapa yang kena pada angka yang sama, berarti dia satu kelompok dengan kawannya. Paham? Oke, kita mulai berhitung dari yang sebelah kanan Bapak dulu. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
yaitu di sini ada tugas kita yang kamu diskusikan secara bersama-sama. Mengerti? Baik, bagikan ya. Ini untuk kelompok satu. Terus kamu kelompok dua. Ya, ini siapa ketua ini? Ini kelompok. Di kelompok ya, silakan dikerjakan. Berikan waktu 1 jam pelajaran ini, diskusikanlah yang ada di kertas itu. Silakan. Baik, kita lanjutkan belajar kita. Kelompok 1, 3 orang pindah ke kelompok 2, dan kelompok 2 3 orang pindah ke kelompok 1. Silakan. Kemudian kelompok 3, 3 orang pindah ke kelompok 4, dan begitu juga sebaliknya. Silakan. Selanjutnya, silakan diskusikan kembali materi-materi yang ada pada kelompok yang saat ini. Silakan anak-anak bapak diskusikan yang pada awalnya tadi kelompoknya beda, sekarang ditukar kembali. Silakan didiskusikan. Pak, berikan waktu selama 20 menit. Ya, silakan. Ya, sudah 20 menit. Kelompok 1 kembali ke kelompok asalnya. Kelompok 2 juga kembali ke kelompok asalnya. Baik, kelompok 3 kembali lagi ke kelompoknya, dan kelompok 4 kembali lagi ke presentasikan hasil dari diskusi kita hari ini. Kelompok 1 perwakilannya Bapak persilakan. Thank you.
lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 tata cara khutbah sholat Jumat sesuai sunnah Nabi, yaitu 1. Khatib berdiri di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi lalu mengucapkan salam. 2. Duduk menanti azan selesai sambil menirukan azan. Setelah mengucap salam, maka suara azan akan dikumandangkan. Khatib dianjurkan untuk duduk mendengarkan dan menirukan hingga azan selesai. 3. Kemudian berdiri untuk berkhutbah. Sebelum memulai berkhutbah, hendaknya membuka khutbah sesuai dengan hukum khutbah. 3. Bagikan di grup WA kita itu ada 15 pertanyaan. Silakan dijawab pertanyaan itu dengan baik dan benar, dan nanti di akhir materi kita akan adakan Bapak akan berikan hadiah. Yeah. Yang bisa dijawab? Bisa. Ada apa? Nomor berapa? Nomor 2. Bagi yang diragukan nanti tinggal kamu ibu kerjakan yang mudah. Nomor 3 ada yang sulit? Ada yang tidak dipahami? Bisa? Nomor 4 ada yang sulit? Ya, bisa kan? Pertanyaan dari Bapak. Yang cepat angkat tangan itu yang apa? Pertanyaannya pertama, kapan khutbah pertama kali dilakukan Rasulullah Nabi Muhammad? Yo, ya angkat tangan berdiri sebutkan nama. Ya. Diraluna ya. Pada saat Nabi berhijrah. Ya. Oh, Pak Hijrah. Khutbah yang dilakukan oleh khatib itu terdiri dari berapa khutbah? Angkat tangannya. Ayo. Ya. Terdiri dari dua khutbah. Khutbah apa namanya? Khutbah pertama dan kedua. Khutbah kedua. Pertanyaannya. Baik, pertanyaan terakhir. Ya. Apa nama masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah? Ah, kedua. Saya Serian Natasha. Ya. Masjid Kuba. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Siapa nama ini? Ya, Serian. Oke. Baik, sebagai penutup dari Bapak, bahwasanya di dalam ajaran Islam ada namanya khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya, apakah Anda senang belajar dengan Bapak? Senang. Terakhir, siapkan dirinya untuk pertemuan yang akan datang dengan materi yang tak kalah menarik, yaitu kelanjutan dari khutbah tabligh dan dakwah. Ya, ketua kelas, silakan disiapkan terlebih dahulu. Siap.
wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Dan boleh pulang.